14 prajurit TNI yang menembak Panglima Operasi Gerakan Aceh Merdeka, Wilayah Perelak Ishak Daud akan mendapat kenaikan pangkat luar biasa sebanyak satu tingkat. Ke-14 prajurit itu masing-masing, 12 orang berasal dari pasukan Yonif Rider 500 dan 2 anggota Kopassus. Mereka naik pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya, kata Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Endang Suwarja usai acara pemulangan pasukan Yonif 527 di Pelabuhan Krung Raya, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 22 September 2004. Rencananya, Endang sendiri yang akan melakukan penyematan kenaikan pangkat pada Kamis mendatang. Mewakili Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto yang berhalangan hadir. Meski salah satu pentolan GAM sudah tewas, diakui Endang, TNI masih punya banyak pekerjaan rumah. Pasalnya, masih banyak pentolan GAM lainnya yang sampai saat ini belum berhasil dilumpuhkan. Seperti Panglima Tertinggi GAM Muzakir Manaf, Panglima GAM Wilayah Jenib Darwis Jenib, Panglima GAM Wilayah Pasir Sofian Daud, Abrar Muda Panglima GAM Wilayah Aceh Selatan, dan sejumlah nama lainnya. Jika semua komponen dapat bekerja sama, dalam satu tahun ke depan, situasi Aceh dapat segera pulih, katanya. Peristiwa yang menewaskan Ishak Daud terjadi Rabu, 8 September 2004 lalu, di Desa Babah Krung, Kecamatan Perelak Timur, Aceh Timur. Selain Ishak Daud, istrinya juga, Cut Rostina dan 11 orang anak buahnya, juga tewas. Ishak adalah salah seorang tokoh GAM yang paling ditakuti di wilayah Timur Aceh. Pasalnya, pria yang kerap keluar masuk penjara ini sudah menculik warga sipil tanpa alasan yang jelas, termasuk reporter dan juru kamera RCTI, Ersa Siregar dan Ferry Santoro. Ersa akhirnya tewas dalam penyanderaan tersebut karena baku tembak yang terjadi antara GAM dan TNI.